Halo sahabat-sahabatku, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Istoto di dalam program Renungan Pelita Jiwa. Berkah dalam untuk semuanya. Saya masih ada di sisi Sungai Pabelan atau Sungai Mbelan di kawasan Magelang tentunya, yang mengalirkan air yang amat-amat jernih. Saya ingat akan sebuah kisah berikut. Dua orang rahib muda suatu ketika diutus oleh sang guru untuk pergi ke suatu tempat di dalam rangka mengolah jiwa, mengolah hati. Mereka berdua pun berjalan bersama-sama beriringan. Kadang harus melewati jalan di kampung, harus melewati pematang sawah, dan juga terkadang harus menyeberangi sebuah sungai. Tibalah mereka berdua ke sebuah sungai yang arusnya cukup deras. Di sana ada seorang gadis yang cantik rupawan. Rupanya ia ketakutan untuk menyeberang kali itu. Di samping karena arusnya deras, juga sedikit dalam. Maka salah satu rahib muda itu tiba-tiba mendekat sang gadis dan menawarkan diri untuk membantu menyeberangkannya. Maka sang gadis kemudian dibopongnya dan menyeberang sungai itu hingga ke sisi sungai yang sebelah lain. Dan mereka pun bisa melewati sungai itu, dan setelah mengucapkan terima kasih, mereka kemudian berpisah. Dua rahib melanjutkan perjalanannya, yang sang gadis itu pun juga menuju ke tujuan yang berbeda. Selama di perjalanan, kawannya kemudian menegur rahib satunya yang tadi membopong dan menyeberangkan gadis perempuan. Ia mengatakan seperti ini, "Sobat, engkau telah melanggar aturan komunitas biara kita. Engkau tahu kita tidak boleh bersentuhan dengan perempuan, gadis lagi. Tetapi engkau hari ini telah melanggarnya, karena engkau tidak hanya menyentuh, tapi engkau membopongnya. Engkau telah melanggar aturan, sobat." Orang yang ditegur, dia hanya diam. Tetapi kemudian dia menjawab dengan hati yang tenang, "Sobat, aku telah meninggalkan gadis tadi di pinggir sungai. Mengapa engkau telah masih membawanya di dalam pikiran?" Sahabat pelita jiwa yang terkasih, kata-kata yang sesungguhnya amat dalam dan tentu menohok kepada rekannya yang menegurnya. Ia menyeberangkan gadis dengan ketulusan hati, tidak memiliki motivasi apapun kecuali membantu, menolong dan menolong. Sebaliknya, yang satu yang seakan sok suci, sok taat aturan, ternyata dia masih membawanya di dalam pikirannya. Kita tentu masih ingat akan sikap hidup tabiat orang-orang Farisi yang sering kita baca di dalam Injil Kudus kita. Mereka adalah tipe orang yang suka mengamat-amati orang lain untuk menemukan salahnya, untuk membenarkan dirinya. Tapi sejatinya hatinya tidak setulus yang ia katakan. Ia sering banyak melakukan peraturan-aturan-aturan agama dalam hukum Taurat, tetapi demi aturan, demi formalitas saja. Tetapi hatinya jauh dari hati yang tulus dan suci. Semoga kita menjauhi sikap para Farisi, menjauhi tabiat untuk suka menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri. Mari kita hidupi karya kita, panggilan kita, tugas dan tanggung jawab kita.
dengan kebersihan hati dan dengan ketulusan jiwa. Saya undur diri dari hadapan sahabat-sahabat Pelita Jiwa semua, dan kita akan bertemu lagi di dalam renungan selanjutnya. Berkah dalam hidup.